Dan ketika dibalik gitu ya, wah ini sangat indah sekali teman-teman. Waduh, muncul suara jangkrik ya. Dan ketika diputar ini langsung cahayanya itu mengenai dinding ya. Pada video kali ini saya akan membahas gantungan kunci yang sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini adalah gantungan kunci bentuk ikan. Ini adalah ikan paus yang sangat imut. Ada siripnya juga, ada ekornya, ada kelintingannya gitu ya. Jadi kalau kalian pakai di tas itu pasti bunyi ini sambil jalan gitu ya. Ini bisa digunakan sebagai penghilang stres dengan cara dipencet dengan kuat. Wah, matanya langsung keluar ketika kalian pencet dengan sangat kuat. Ini adalah gantungan kunci berupa jam pasir, tapi bukannya pasir, tapi semacam minyak teman-teman di dalam air. Dan ketika dibalik itu ya, wah ini sangat indah sekali teman-teman. Ada seperti yang netes gitu ya. Dan ini waktunya cukup lama. Ini kalau dilihat sangat menghibur sekali teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Yang bawah kucingnya kasihan, kena air, dia kayak mandi gitu ya. Ini adalah gantungan kunci berupa astronot yang sedang melambaikan tangannya menggunakan baju astronot berwarna putih. Dan bagaimana bunyinya ketika dia ditekan tombolnya ya. Ini ada tempat penghalang baterai, ini dilepas dulu teman-teman. Kemudian ini ada tombolnya. Kita akan lihat bagaimana bunyinya. Loh, apa itu tadi? Wah, serem sekali bunyinya. Kalau malam hari gitu, aduh, gelap-gelap, serem sekali nih teman-teman. Dengarkan ya. Jadi kalau ditekan secara terus-menerus, nanti ini akan nyala jadi senter teman-teman. Kelihatan ya wajahnya, alisnya saja ini. Kemudian kalau dilepas tombolnya, kemudian tekan lagi, bunyi lagi teman-teman. Ini adalah gantungan kunci berupa cicak atau tokek ini. Kalau dilihat dari bentuknya ini mirip sekali dengan tokek ya. Ketika ditekan, waduh, muncul suara jangkrik ya. Wah, nyalanya itu sangat terang sekali. Ini mantap digunakan sebagai senter ya. Wah, langsung silau teman-teman. Ini adalah gantungan kunci berupa anjing kecil yang warnanya kuning. Imut banget. Dan ada kelincingannya juga. Ketika digoyang akan bunyi teman-teman. Jadi kalau kalian jalan pakai ini langsung bunyi teman-teman. Dan ini kalau dipencet itu bunyi. Jadi kalau kalian gemas gitu ya, dipencet hidungnya, wah bunyi lagi. Perutnya, hidungnya, wah lucu banget teman-teman. Bisa untuk penghilang stres juga ini teman-teman. Ini adalah gantungan kunci berupa papan skateboard yang sangat keren. Luarnya ini lapisannya seperti lapisan emas yang sangat mengkilap teman-teman. Dan di sini ada kayak pegangannya, kayak talinya yang cukup besar ya. Ini kayaknya bisa dijadikan gelang untuk tangan yang ukurannya kecil gitu ya. Wah, ini bagus banget teman-teman. Ini seperti layaknya skateboard beneran. Ada rodanya yang bisa berputar. Ini adalah gantungan kunci yang tangannya itu mengepalkan tangan peace atau damai, salam damai. Kemudian wajahnya tidak ada rupanya ya. Dan kalau ditekan ini bisa menyala. Lihat nyalanya. Wah, langsung matanya menyala teman, atau wajahnya ya, seperti dapat hidayah. Bisa naik kayak gini, bisa turun. Nah, kalau ada gantungan kuncinya ini kita harus atur ya, taruh atasnya atau belakangnya gini biar dia bisa berdiri. Wah, ternyata bisa dijadikan senter teman-teman. Ini sangat terang sekali, sangat cocok digunakan sebagai lampu emergensi ketika dalam keadaan mati listrik atau malam hari. Ini adalah gantungan kunci yang pasti disukai para wanita atau perempuan ya, karena bentuknya itu
cukup aneh ya, cukup unik. Yang luarnya sini ada semacam kayak kain gitu yang berenda, teman-teman. Kemudian di dalamnya itu kayak ada hiasan mengkilap-mengkilap gitu ya. Yang unik lagi adalah ketika digoncang ini akan menyala. Lihat nyalanya, teman-teman. Wah, langsung kedip-kedip. Dan ketika diputar ini langsung cahayanya itu mengenai dinding ya, atau lagi dipegang-pegang gini. Wah, langsung kalau di dalam kamar ini seperti efek diskotik, teman-teman. Padahal tidak ada diskotiknya. Hahaha.